Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora telah mengonfirmasi akan membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Meski Rizky Billar dan Lesti Kejora belum memastikan tanggal pernikahan, namun perancang busana Ivan Gunawan menyebut bahwa ia telah mempersiapkan gaun untuk Lesti Kejora. Ivan Gunawan mengatakan kesiapan gaun pernikahan Lesti Kejora saat ini telah mencapai 80%. Sebelumnya, pada hari Minggu, 23 Mei 2021, Rizky Billar mengumumkan akan memantapkan hubungannya dengan Lesti ke jenjang pernikahan. Sementara itu, Ivan Gunawan mengatakan bahwa gaun Lesti yang tengah disiapkan sangat bagus. Gaunnya bagus banget, cantik banget, ujar Ivan Gunawan. Ivan pun berharap agar Lesti menyukai gaun rancangannya dan bisa segera mencoba memakainya. Ivan berkata, gaun itu mulai ia kerjakan baru-baru ini selepas Hari Raya Idul Fitri. Pengerjaannya baru saya buat kemarin habis lebaran, habis liburan sudah 80% katanya. Namun Ivan mengaku tidak mengetahui kapan tepatnya gaun tersebut akan digunakan oleh pemiliknya. Buat bulannya kapan? Tanya sama yang make, jawab Ivan Gunawan. Saya kan sebagai tukang jahit hanya bisa menjalankan tugas aja, lanjut Ivan Gunawan. Sementara itu, untuk harga baju tersebut, Ivan mengatakan bahwa harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ya, puluhan juta lah harga bajunya. Tapi kalau saya, si pinginnya coba diklarifikasi ke dedeknya, pungkas Ivan lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.